Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan voli Korea Wanita hari ini Selasa 29 Oktober 2024 antara Pink Spider versus iPaper. Lengkap peserta, daftar klasemen dan daftar top skor. Berikut ini merupakan hasil pertandingan hari ini Selasa 29 Oktober 2024. Pink Spider sukses mengalahkan lawannya iPaper Shaping Bank dengan skor meyakinkan 3-1. Set pertama sempat kalah dengan skor 23-25, namun unggul di 3 set berikutnya dengan 27-25 di set kedua, di set ketiga 25-20, serta menutup kemenangan di set ketiga dengan skor 25-15. Di laga ini, Pink Spider kembali tampil apik sementara iPaper hanya mampu tampil baik di set pertama dan kedua saja. Berikut ini merupakan daftar klasemen terbaru setelah pertandingan hari ini. Pink Spider makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin. Hyundai Hillstead menempati urutan kedua dengan koleksi 6 poin. Sementara itu Red Spark yang baru. Melakoni 2 pertandingan saja menempati peringkat 3 dengan koleksi 5 poin. iPaper Shaping Bank berada di urutan keempat dengan koleksi 4 poin. IBK Altos menempati peringkat 5 klasemen dengan koleksi 3 poin. Highpass Expressway berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan koleksi 0 poin. Sementara itu GS Caltech menempati dasar klasemen dengan catatan 0 poin ya guys. Berikut ini merupakan daftar top skor sementara di ajang Liga Voli Korea Wanita 2024. Victoria dari IBK Altos memimpin dengan 69 poin. Kemudian ada Moma Bisoko dari Hyundai Hillstead dengan 53 poin. Silva dari GS Caltech di peringkat 3 dengan 52 poin. Megawati Hangestri dari Red Spark di urutan 4 dengan 42 poin. Serta ada Hyojin dari Hyundai Hillstead dengan 39 poin. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan selanjutnya besok, Rabu 29 Oktober 2024. Red Spark akan berhadapan dengan IBK Altos pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi YouTube ya guys.